Oke baik, saudara penonton, kedua kapten tim sudah dipertemukan. Koin tos dilakukan. Saudara penonton, Liga Ramadan Kemakmuran Futsal Cup 2023. Anhar berikan umpan kepadanya. Ya, Pial. Luar biasa Pial mencoba mengelabui tadi pemain. Firdaus. Satu umpan tumit. Tidak berhasil. Oleh Fatur dan kini. Kita lihat bagaimana gerak. Oh, terjatuh nampak. Astaga, Fatur. Bola si dikuasai oleh penjaga gawang. Firdaus. Ghazali. Ghazali. Ah, tendangan yang tidak berarti. Nah, Kainan Partner Cup 2023. Arimial kerjasama dia dengan Fatur. Kita lihat bagaimana satu antisipasi bola olehnya. Kerjasama dia dengan Anhar. Ghazali berduel dengan Farjiso. Pergerakan cepat nampak kami lihat. Pemain. Epes Messi dan Raju. Raju. Ya. Bola terpelanting. Oke baik, kita kembali ke lapangan. Satu angkat bola. Heru tepat berada di pelukan penjaga gawang. Adrian. Adrian. Berikan umpan kepada Ian. Ian ke belakang. Adrian Ghazali. Ghazali. Masih Ghazali. Sontekan ke depan. Kita lihat bagaimana Rabu menekan. Bola. Lihat bagaimana Barjusu. Pemain keturunan Korea. Yang bergabung dengan berlian dengan harga transfer dirahasiakan. Tidak dipublikasikan berapa nilai harga daripada pemain keturunan Korea ini. Tendangan sudut. Rial. Rial. Kerjasama dengan Andi Irfan. Andi Irfan mencoba mengelabui. Satu umpan datar berbahaya Raju. Umpan terukur daripada Andi Irfan. Gagal disempurnakan oleh Raju. Sebuah dorongan nampak terjadi. Kita lihat. Saudara penonton. Ya. Ya. Paris. Paris. Nampak dimasukkan Paris Messi. Ancang-ancang Paris Messi. Oh. Buku lipat. Andi Irfan. Tangan keras masih dimentangkan. Oh. Hampir kita lihat bagaimana Paris Messi. Messi dari lambat. Tidak dibawa. Beginilah modelnya. 12 ke atas saya. Owner Sinar Hidayah. Ghazali. Masih Ghazali. Oh, kesalahan Ghazali. Andi Irfan, kita lihat bagaimana kerjasama Arham. Rial. Rial Parjisum. Parjisum. Wah, terjatuh Parjisum. Buka pelanggaran. Ini Andi Irfan. Andi Irfan pemain timnas. Persiapan SEA Games. Kini bola mengarah kepada Rial. Rial. Rial kerjasama dengan Parjisum. Parjisum mencoba untuk bergerakan. Kita lihat bagaimana Pari Irfan. Kembali Parjisum. Bola masih mampu tapi sok. Kita lihat bagaimana penjaga gawang yang nampak begitu harus bekerja keras mengawal gawangnya untuk tidak diakui Paris. Kerjasama dengan Andi Irfan. Andi Irfan sebuah skill diperlihatkan oleh Irfan. Heli bola dan bola dikuasai lagi oleh penjaga gawang. Heru. Betul-betul penjaga gawang ini kerja keras harus dilakoni. Dan saudara berat atas sayurannya pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita lihat bagaimana cuaca kondisi sudah kembali membaik. Ya tentu harapan kita mudah-mudahan pertandingan ini bisa berlangsung dengan lancar. Ya memang kalau kita melihat perbandingan dari kedua tim ini yang turun berlaga di mana berlian betul-betul dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas masuk dan memanjatkan ritual doa bersama. Kita lihat saudara penonton. Wah, wasit telah membunyikan hentikan. Bola direbut oleh Fatur.
Fatur Rahman angkat langsung kepada para Yusuf. Dan terlepas. Kasih mati lagi. Bola kembali dikuasai oleh penjaga gawang. Lemparan gawang. Kerja sama coba diperagakan oleh RMS. Bergerak ke Firdaus. Firdaus tarik ke belakang. Kita melihat bola coba diantisipasi oleh Adrian. Adrian tosikan ke depan kepada Rahman. Bola dikuasai oleh Farhan. Farhan. Jangan keras jauh Farhan. Dibiarkan saja. Adrian coba. Kita lihat bagaimana antisipasi. Berikan umpan coba lebar. Ada Adhar tarik ke belakang kepada Raju. Raju. Raju lepaskan umpan kepada Parjisung. Gagal Parjisung. Masih Parjisung terbaku dia. Gagal nampaknya Parjisung. Ya. Firdaus. Ke belakang. Berbahaya Par. Namun bola kembali kita lihat di rai oleh RMS. Fatur Anhar. Anhar Fatur. Fatur. Masih Fatur mencoba melepaskan dari Fatur. Luang dia cepat. Fatur. Dilalui oleh Andi Irfan. Ini situasi berbahaya. Apalagi Raju nampak maju ke depan. Wah, terlalu melayang tinggi. Nampak kami lihat Andi Irfan. Bola. Heru kerja sama dengan Anhar. Anhar. Ya. Biar Andi Irfan. Andi Irfan. Anhar. Sebulan biar kembali Andi Irfan. Masih kami Anhar. Anhar. Hal oleh Adrian. Sumbulan kami. Kita melihat bagaimana usaha terus-menerus dilakukan. Mana wasit? Mana? Waduh, salah wasit. Parhan. Jadi Vial. Ya, sama dengan Anhar kembali kepada Vial. Vial. Andi Irfan kerja sama dengan... Anhar. Tarik ke belakang kepada Raju. Raju langsung ke arah gawang. Bola ditinju oleh penjaga gawang. Ghazali. Ghazali mencoba menarik bola. Kembali kepada Ghazali. Ghazali. Lakukan Ghazali. Ghazali. Bola masih menyampe. Ya, satu usaha. Rotasi pemain terjadi. Kita lihat nomor punggung 26. Atas nama Rustan Rafiko dimasukkan Anhar. Kembali kepada Anhar. Rencana coba diperagakan ada Adrian. Lagi-lagi penyelamatan gemilang dari penjaga gawang. Lihat bagaimana penjaga gawang masih terus berkutak di areal gawang dia. Bola keluar lemparan ke dalam. Paran ke dalam, sudah diberikan dia kepada Pial. Tarik ke belakang lagi. Berikan umpan kepada Raju. Raju. Warjusu. Satu umpan. Bola nampak jauh. Wah, main tadi semuanya. Dia tahu waktu kapan. Ya, Raju. Ya, sama dengan Anhar. Anhar langsung ke depan mengarah kepada Rustan Bikin. Saudara penonton, kembali kita melihat bagaimana Rustan Bikin berhasil menggandakan keunggulan berlian. FC sudah ketinggalan 2 gol. Ya. Kerja keras harus perlu dilakoni oleh Ghazali dan kawan-kawan ini untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Dan peluang, wah,
Sayang kedua lahir melalui Rustan Piko. Jadi kembali kita melihat bagaimana Andi Irfan. Andi Irfan mencoba menarik bola kepada Anhar. Mencari kawan kepada siapa diberikan jauh dia. Lagi-lagi bola masih dikuasai Berlian. Ada Anhar nampaknya. Pendek ke tengah, kita lihat bagaimana Anhar. Anhar jauh kepada kan Raju. Raju kerjasama lagi dengan Anhar. Bola dihalau tadi. Dan ini lemparan ke dalam kepada Raju. Kerjasama diterapkan. Ya. Bolakan lagi kembali kepada Juang. Ya, mencoba melakukan penetrasi pergerakannya. Bola kini diraih oleh Adrian. Adrian lepaskan umpan Raju dengan sentulan kepala. Yang dituju Andi Irfan. Situasi berbahaya lagi. Andi Irfan kerjasama dengan Anhar. Anhar pendek saja dia. Kita lihat bagaimana. Satu kerjasama diperagakan oleh Berlian. Unggul 2-0, kini kembali menang. Masa ya, Sadio. Berbahaya lagi. Rahman. Serangan balik. Lalu Rahman dihadang oleh Andi Irfan. Bola dikuasai oleh Andi Irfan. Andi Irfan mencoba jauh dia. Bola keluar. Rusta akan melakukan lemparan ke dalam. Terburu-buru nampak kesalahan dilakukan oleh Rustam Piko. Besar-besar. Ya baik, kita melihat. Adi Irfan lagi angkat. Satu sampah dia dilakukan oleh Adrian. Adrian kerjasama dengan Gasari. Gasari. Ya, terlalu mudah nampak kami datang Raja 14 masuk dari ini. Arabi, ini seker. Raja. Raja. Lemparan ke dalam. Irfan di Gasari. Gasari ke tengah. Badan keras. Bola pasti. Raja. Ya masih kita lihat Raju. Pares kembali dimasukkan. Pares Messi. Andi Irfan. Adrian. Adrian Gasali. Gasali. Kembali Gasali. Lagi-lagi Gasali. Masih Gasali. Lagi. Rapi di soker. Kembali Gasali. Gasali mencoba melakukan satu kerjasama peluang Mahal. Parjisu berikan umpan kepada Anhar. Kerjasama dia nampak dengan Raju. Oh, kita lihat bagaimana pemain yang ada di sisi akhir tadi bukan Raju. Namanya Arhan. Satu umpan datang dan bola kembali digagalkan oleh Raju. Lewat bang. Di... Arham. Andi Irfan. Ya sama dengan Parjisu. Peluang. Ya, sementara pergerakan dari Adi Irfan. Lemparan ke dalam kepada Irfan. Sudah dilakukan, ada arah. Gasali lagi. Gasali. Lagi Gasali. Dipatahkan oleh penjaga kawan Farhan. Lemparan kawan Farhan. Kita melihat bagaimana lampu alun-alun dinyalakan.
luar biasa. Satu lapangan yang punya lampu penerang. Ya, berkat pendekar alun-alun yang berhasil memberikan satu di lapangan sore hari ini. Lemparan ke dalam Rustam Piko, kerja sama dia dengan Raju dan arahkan bola kepada Andi Irfan. Andi Irfan mencoba lepaskan dan ada kami lihat pemain Pintaus. Sebuah umpan halau jauh, adanya komunikasi dengan Farhan penjaga gawang. Berikan umpan kepada Raju. Raju umpan jauh. Andi Irfan, kita lihat bagaimana mencoba crossing berbahaya. Lagi kepada Andi Aco dan Haji Mamur, tetap berada di sisi pinggir lapangan. Luar biasa beliau-beliau ini, sangat cinta terhadap sepak bola karena memang dia, beliau juga merupakan mantan pesepak bola yang cukup berbahaya, sulit untuk bisa dideteksi pergerakannya. Ya, karena postur tubuhnya sederhana sehingga barisan pertahanan sulit untuk membaca gerak-gerak daripada Bapak Haji Mamur ini. Sekarang mencari pengusaha sukses. Ya, kita lihat bagaimana ke lapangan. Nah, ini peluang lagi yang ada. Rapi, mini soccer atau RMS. Umpan dan berbahaya tiap hari. Ya, jangan lupa besok. Ayo lagi. Tak masalah 45, Luyo. Berhadapan dengan Ancer, anak Cirebon. FC Ancer. FC berhadapan dengan Tabasalan 45. Korea dibesarkan di Wonomolyo. Nomor punggung 79. Kita lihat tadi satu tendangannya yang tidak tepat akurasi bola. Halo, bentang dari Berlian. Apa boleh buat, kita lihat itulah yang terjadi. Tendangan sudut dari Jisung. Par Jisung lepaskan tendangan. Oh, untung dapat diselamatkan oleh Adil. Lemparan ke dalam. Akmal Haruna, Irfan Haruna dan Lukman. Haruna berhadapan dengan Ancer, anak Cirebon. Lemparan ke dalam kepada Anhar, kerjasama dengan Andi Irfan. Andi Irfan angkat lagi. Bola coba dikapai oleh Par Jisung. Ada Kasali. Kasali. Iya, Kasali kembali, kita lihat bagaimana Kasali. Oh, lepas. Par Jisung tarik ke belakang kepada Anhar. Anhar berikan umpan kepada Andi Irfan. Andi Irfan angkat lagi. Satu tegur atas saweran yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya. Mudah-mudahan pengusaha-pengusaha lain menyusul. Oke, baik, saudara penonton, kita kembali ke lapangan. Bola coba diambil alih oleh RMS. Ini Raju. Berikan umpan kepada Nya. Nya mencoba jauh kepada Par Jisung. Kerjasama dia dengan Bial kembali kepada Par Jisung. Par Jisung gagal. Kini kita lihat bagaimana tekanan kembali. Tidak berhasil, ada Kasali. Kasali memberikan umpan dan peluang tentunya bagi RMS. Kasali mencoba memaksa. Masih Kasali. Tarik ke belakang. Ya, sama dengan Irfan. Irfan tidak berhasil, Irfan. Bola direbut oleh Anhar. Anhar. Kasih, Irfan. Par Jisung, Anhar. Anhar bekil ke belakang Par Jisung. Berbahaya. Kita lihat. Masih adanya. Ya, terjatuh. Sulawesi Barat. Ini Anhar. Lihat jauh. Kepada Wial. Wah, berbahaya. Kita lihat Andi Irfan. Masih Andi Irfan. Andi Waya. Bola. Masih. Belum nampak kami lihat. Untuk bisa menambah pundi-pundi gol. 2-0 skor kedudukan sementara. Jangan lupa besok. Ancer. Berharapan dengan Tabas. Nampak begitu bersemangat. Keunggulan yang dia dapatkan sementara 2-0 modal. Untuk langsung keluar ke pasir babak penyisian grup. Karena pertandingan pertama mereka juga menang. Bola diambil oleh Kasali. Masih kerjasama. Satu peluang
bagi tim RMS karena kesama dimanfaatkan. Angkat jauh bola di heading oleh Andi Irfan. Oh, berbahaya. Bola untung tidak mengarah ke bola. Ini RMS lagi-lagi mencoba satu pergerakan yang dilakukan. Dan apa boleh buat, pendek saja Arman. Bola kembali mengakibatkan tendangan surut. Tendangan surut sudah dilakukan Anhar. Masih Anhar. Bersama dengan Andi Irfan kepada Raju. Bagaimana pertandingan yang sementara berlangsung sore hari ini? Dan akhirnya apa boleh buat tim RMS mengakui keunggulan daripada Berlian, tetapi RMS masih tampil lagi. Oke, Bro. Bagaimana hasil pertandingan saat ini? Sudah dua kali mereka menang otomatis Berlian. Dengan arahan jadi dikasih lagi rezeki. Oke. Mantap. Delapan besar.